Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat membangun ibadah bersama di keluarga batin masing-masing. Shalom, salam patunggilan. Tambahan warta jemaat sebagai catatan, bahwa ibadah ragawi tetap dilaksanakan 3 kali Bapak Ibu, jam 6, jam 9, dan jam 17. Khusus jam 9, ada persembahan amplop dan prosesi persembahan pundi-pundi. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu bahwa tanggal 8 ini, minggu ini, itu mengumpulkan celengan unduh-unduh di gereja. Dan jangan lupa juga jam 9 ada basar 2 stan Bapak Ibu, yaitu ada beras, makanan, dan sayuran. Itu Bapak Ibu, kalau ingin mengetahui warta jemaat, itu dapat diunduh atau dibaca secara online melalui website GKJW Wiyung. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini adalah hari raya unduh-unduh kedua di GKJW Jemaat Wiyung. Mari kita bersama-sama mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Hari Raya Unduh-Unduh kali ini disemangati dengan tema percaya dan mengeluarkan buah. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mulai ibadah dengan memuji Tuhan melalui kidung kontekstual nomor 1, bait pertama kita pujikan 2 kali. Mari menyiapkan hati untuk bersama mulai ibadah dengan mengambil saat teduh. Sumber pertolongan kita berasal dari Tuhan Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya, dan kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan melalui Kidung Ria 144, bait pertama. Thank you.
Yakinlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita menyatakan madah syukur secara litani. Bersorak-soraklah bagi Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadirat-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dia yang menjadikan kita, punya Dialah kita umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih-Nya itu selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. PKJ 138 bait 1 dan 2. Masuk dalam pengakuan dosa, kita lakukan secara litani. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kami sembah, kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus dengan mengaku bahwa kami selalu berbuat dosa di hadapan-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan kami diperanakan, dalam dosa kami dikandung oleh ibu kami. Oleh karena itu, kami mengaku akan kesalahan dan dosa yang selalu kami lakukan. Ya Tuhan, semua dosa kesalahan kami Tuhan bersihkan, serta dosa kami Tuhan hapuskan. Hapuskan dosa kami Tuhan dengan darah kudus-Mu, agar kami menjadi putih seperti salju, dan kuduskan kami dengan roh kudus-Mu. Berilah kami, ya Tuhan, kesukacitaan yang teguh untuk selama-lamanya. Engkau mau membangkitkan sukacita kami, karena keselamatan yang kami peroleh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui.
berserulah kepadanya sebab ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Kidung Jemaat 395 bait 1 dan 2. Silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, tiba saatnya kita memberikan persembahan hari Minggu. Sebagai dasar persembahan, dari firman Tuhan, Mazmur 96 ayat 8, yang demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Marilah kita bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393, bait 1 dan 2. Thank you.
Mari bersama-sama kita tunduk kepala berdoa untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan, bersama kami menyiapkan hati pikiran kami untuk membaca, merenungkan, dan menghayati sebagian firman-Mu. Kami mengundang Kau hadir bersama dengan kami, memampukan kami agar apa yang hendak kami baca, apa yang hendak kami renungkan sungguh bermakna, sungguh berarti bagi kehidupan kami masing-masing pribadi, di dalam kami menjalani kehidupan, dimanapun kami berada. Berkat-Mu tercurah atas keluarga kami masing-masing, dimanapun kami sedang membangun ibadah saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Begini bunyi firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasih Tuhan, bacaan yang bersama-sama akan kita renungkan pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang rindu membaca firman Tuhan, merenungkan, terlebih melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Mari masuk
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom, salam patunggilan. Bagaimana saudara-saudara semua kabarnya, baik-baik, sehat nggih? Saya berharap semuanya dalam kondisi baik dan sehat, sehingga kita tetap punya semangat untuk terus membangun persekutuan. Tema besar unduh-unduh pada tahun ini, Bapak Ibu Saudara, percaya dan mengeluarkan buah. Dengan subtema tinggal dan berbuah dalam Yesus. Tinggal dan berbuah dalam Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sejarah dan tradisi bangsa Israel, pokok anggur adalah lambang dari bangsa Israel itu sendiri. Yesaya 5 ayat 7, sebagian saya baca demikian, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda. Hal ini tentu menolong murid-murid Yesus sebagai orang Yahudi untuk memahami maksud Tuhan Yesus ketika ia berkata, ketika ia berfirman, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Membuat mereka para murid lebih mudah mengerti mengapa, karena tradisi itu sudah mereka pahami. Di sini Yesus sedang berbicara tentang Israel rohani, gereja yang benar, tubuh Kristus, di mana semua orang percaya kepadanya adalah anggota, di mana semua orang percaya adalah rantingnya. Panjenengan dan saya bagian dari ranting itu. Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, dalam Yohanes 15 ayat 1-8, ada tiga jenis ranting yang hubungannya dengan buah, yaitu yang pertama, ranting yang tidak berbuah. Setiap ranting jika setelah dipupuk atau sudah dipupuk dan dibersihkan, namun tetap saja tidak berbuah, maka pastilah ranting itu akan dipotong oleh sang petani, oleh sang pemilik. Mengapa? Karena ranting itu tidak ada gunanya. Pasti ranting itu akan dipotong. Ranting yang tidak berbuah ini adalah gambaran orang yang tidak pernah percaya Yesus dengan sungguh-sungguh, yang tidak serius. Seperti perumpamaan lalang di antara gandum yang hidup bersama di satu wadah ladang yang sama. Lalang tidak mungkin bisa berbuah dan pasti akan dipotong, dibuang, dan dibakar. Yang artinya binasa karena tidak percaya kepada Kristus. Tidak pernah bisa percaya atau tidak mau percaya. Yang kedua, ranting yang berbuah sedikit. Pasti dengan mudah kalau kita melihat buah apa saja. Apakah anggur, apakah mangga, ada ranting yang buahnya sedikit. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ranting yang berbuah sedikit adalah gambaran orang Kristen yang sudah percaya dan menerima Kristus, masih memiliki sifat dan karakter yang menghambat. Menghambat buahnya keluar dengan baik. Ada masalah dalam dirinya pasti. Sifat dan karakter yang menghambat buah ini perlu dibersihkan agar buahnya bisa keluar dengan maksimal. Agar buahnya keluar dengan baik. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ranting yang berbuah banyak. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ini adalah kerinduan Yesus agar kita menjadi ranting yang berbuah banyak secara konsisten, secara kontinu, terus menerus.
menjadi gereja yang anggotanya bertumbuh dan berbuah. Ini adalah ciri utama murid-murid Yesus, yaitu berbuah banyak. Saudara-saudara, buah pada tanaman adalah tanda. Tanda bahwa tanaman itu hidup. Tanda bahwa tanaman itu bertumbuh. Tanda bahwa tanaman semakin matang. Ya, lewat buah tadi. Buah itu dapat dinikmati oleh pemiliknya dan juga orang lain. Panjenengan pasti punya pengalaman menanam buah. Saya yakin bahwa ketika berbuah pasti tidak dinikmati sendiri sebagai yang menanam. Pasti orang lain pun juga turut merasakannya. Demikian juga bagi orang Kristen, berbuah adalah tanda. Tanda bahwa orang tersebut hidup. Tanda bahwa orang tersebut tumbuh dan menjadi dewasa secara rohani untuk memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi orang lain. Seperti contoh tadi, orang lain pun merasakannya. Orang lain pun menikmatinya. Karena itu, dengan cara itulah kita menjadi berkat. Berbuah berarti menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati. Dinikmati oleh Tuhan. Karena kita memuliakan Dia. Dinikmati oleh manusia lain, itu artinya kita menjadi berkat bagi sesama. Kita sebagai pengikut Kristus yang adalah pokok anggur harus menghasilkan buah. Pertanyaannya sederhana, bagaimana supaya kita menghasilkan buah? Saudara-saudara, yang pertama saya menyatakan bahwa pohon anggur dapat berbuah lebat jika pohon itu dibersihkan dari hal-hal yang tidak berguna. Tetapi bagaimana pohon anggur itu dibersihkan? Pastinya dengan membuang tanaman lain yang menempel di pohon anggur itu. Yang menempel di rantingnya. Di ranting pohon itu seperti benalu. Dan ini harus dibersihkan. Kita pun jika ingin berbuah lebat, harus rela menanggalkan yang tidak baik dan buruk dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak-Ibu Saudara, pohon anggur dapat berbuah lebat jika semua ranting itu menempel. Sekali lagi, menempel pada pokok anggur. Mengapa? Karena pokok anggur yang memberikan kehidupan. Yang memberikan kehidupan kepada ranting-ranting itu tadi. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah rantingnya. Jika mau berbuah, jika mau hidup, kita harus tinggal di dalam Yesus. Tinggal di dalam kasih dan firman-Nya. Yang ketiga, Bapak-Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, buah yang baik tentu akan dinikmati oleh orang lain. Setiap orang yang melihat dan merasakan buah yang kita miliki akan menyadari, akan tahu bahwa kita hidup melekat pada pokok anggur itu. Pada pokok anggur yang benar, yaitu Kristus. Mengapa? Karena kita nempel kepada Dia. Hal ini dapat membuat orang lain melihat Kristus di dalam diri kita. Membuat orang lain melihat wajah Kristus lewat wajah kehidupan kita semua. Dan setiap orang yang demikian akan memuliakan Tuhan di surga. Bapak-Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, minggu ini bersama-sama kita warga GKJW Jemaat Wiyung merayakan Hari Raya Unduh-Unduh yang kedua dengan tema percaya dan mengeluarkan buah sebagaimana dipajang tema tahun ini. Pandemi COVID-19 tidak mengurangi semangat kita untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Tidak mengurangi semangat kita untuk memuliakan Dia dengan berbagai macam cara. Karena itu bersama-sama saat ini kita merayakan, baik secara online maupun secara ragawi, melalui renungan firman Tuhan di atas, kita diingatkan bahwa Tuhan sedang mencari buah
dalam diri kita. Seperti ketika Tuhan mencari buah pada pohon ara, kok gak ono woe pohon ara iki. Sedang mencari buah dalam diri kita semuanya ini. Sudah berbuahkah kita? Berbuah berarti berbicara tentang kehidupan yang bermanfaat. Kehidupan yang bermakna. Bukan saja bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Bagi sesama, bukan saja sedulur Kristen, tetapi yang tidak Kristen sekalipun. Berbuah juga berbicara tentang karakter kita yang semakin bertumbuh seperti Kristus. Hidup seseorang hanya akan berbuah apabila ia tinggal di dalam Yesus. Itu artinya nempel dan tekun menaati perintah-Nya. Karena itu Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selama Tuhan memberi kita kesempatan untuk hidup dalam dunia ini, mari kita gunakan untuk hidup menghasilkan buah-buah yang baik. Serta mohonlah agar Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus memampukan kita semua. Dengan demikian ketika Tuhan mencari buah dalam kehidupan kita, dalam kehidupan panjenengan dan saya, Dia menemukannya. Oh, ada buahnya. Memang sudah berbuah dalam hidupnya. Oleh karena itu, gunakan waktu yang ada sebagai sebuah kesempatan untuk terus berbuah, serta tinggallah di dalam Tuhan agar buah yang dihasilkan itu adalah buah yang baik. Salah satu cirinya kehidupan Kristen yang berbuah yaitu ketika kehidupannya dapat menjadi berkat bagi sekitarnya, bagi sesamanya. Karena itu, selamat merayakan unduh-unduh. Mari tetap tinggal dan berbuah di dalam Kristus, serta percaya dan mengeluarkan buah. Gusti berkahi. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Selesai. Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyambut firman Tuhan dengan memuji kembali melalui kidung jemaat 446 bait 1 dan yang ketiga. Ibu, saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bersama-sama kita akan masuk dalam prosesi penyerahan persembahan Hari Raya Unduh-Unduh, baik natura, pundi-pundi, dan juga persembahan amplop yang sudah kita siapkan masing-masing di dalam keluarga. Janganlah ia menghadap kehadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah. Hanya kepada Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, kami mempersembahkan persembahan syukur demi kemekaran kasih setia, ketaatan, dan tanggung jawab kami terhadap kemuliaannya. Bersama-sama dalam kita menyerahkan persembahan unduh-unduh saat ini diiringi dengan memuji dari Kidung Pasamuan Jawi 173 bait yang pertama. Thank you.
Kita akan bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa syafaat. Nanti kita akan akhiri doa syafaat dengan doa Bapa Kami dan kita pujikan bersama. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kehadirat-Mu yang kudus Tuhan, oleh karena bersama-sama kami sudah boleh Tuhan izinkan membangun ibadah secara khusus dalam rangka Hari Raya Unduh-Unduh saat ini. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, kami boleh membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh Engkau meterekan dalam hati kami, agar kami mampu mewujud nyatakan, sehingga kehidupan kami sungguh berbuah oleh karena Kristus, serta senantiasa percaya dan mengeluarkan buah melalui kehidupan dimanapun kami berada. Terima kasih, sempurnakan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Kami berdoa untuk setiap pribadi umat milik-Mu dimanapun berada, yang saat ini boleh bersama-sama membangun ibadah melalui keluarga batih masing-masing. Bapa yang memberkati, menyertai setiap mereka melalui karya, pekerjaan, dan aktivitas masing-masing, agar semuanya boleh dilakukan dengan baik oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Bapa memberkati mereka dimanapun mereka boleh belajar, agar semuanya boleh dilewati, dilakukan dengan baik karena berkat Tuhan yang senantiasa tercurah. Kami juga menyerahkan anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, dimanapun mereka berusaha, Bapa Engkau memberkati, Engkau menolong setiap mereka agar apa yang didambakan boleh menjadi kenyataan. Kami menyerahkan para orang tua kekasih kami, para lansia, secara khusus yang saat ini sedang menderita sakit. Bapa memberkati, Bapa menjamah mereka semua, baik yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Biarlah melalui obat-obat yang diterima, perawatan medis dan dokter, orang tua kasih kami boleh disembuhkan dan dipulihkan kembali. Kami serahkan secara penuh di usia yang sudah lanjut ini, Bapa memberkati, biarlah mereka boleh merasakan sukacita, damai sejahtera bersama dengan keluarga di tempat masing-masing. Kami menyerahkan setiap program gereja, Bapa memberkati, walau di tengah pandemi, biarlah pelayanan di gereja-Mu tetap boleh berjalan. Tentu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, mulai dari yang paling rendah sampai yang tertinggi, presiden, wakil presiden, para menteri, kami serahkan para perangkat yang lainnya agar semuanya boleh bekerja dengan baik demi kemajuan bangsa kami. Ya Tuhan, satukan kami senantiasa yang berbeda-beda di negeri ini. Biarlah kebersamaan di dalam kebinekaan terus kami boleh lakukan dan wujud nyatakan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami, karya kami masing-masing. Terlebih persembahan minggu yang sudah boleh kami kumpulkan bersama saat ini, Bapa Engkau memberkati, menyucikan sehingga persembahan ini berguna bagi kelancaran pelayanan di jemaat-Mu dan di gereja Kristen Jaiwetan. Secara khusus unduh-unduh, natura, pundi-pundi dan persembahan amplop yang sudah kami kumpulkan bersama, kiranya Engkau yang memberkati senantiasa. Kami yang sudah mempersembahkan, berkati melalui karya kami, hamba-Mu yang dipercaya untuk mengelola. Kiranya sungguh semua boleh dilakukan dengan penuh sukacita, oleh karena semua yang dilakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Berkat-Mu tercurah atas mereka. Terima kasih Bapa. Kalau pada saatnya kami hendak mengakhiri perjumpaan kami melalui ibadah, melanjutkan aktivitas kami, biarlah Bapa Engkau tetap memberkati, menyertai setiap kami, agar semuanya boleh kami lakukan karena kekuatan, kemampuan yang bersumber dari Engkau saja. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa.
Mugi maringi rejeki Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan dan anak-anakku semuanya, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah pada saat ini dengan memuji Tuhan kembali melalui kidung jemaat 376 bait yang pertama dan yang ketiga. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama mengakhiri ibadah, melanjutkan aktivitas kita masing-masing dan tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai, menolong saudara. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa yang adalah sumber segala berkat dan pohon kehidupan, Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber segala karunia, Roh Kudus yang adalah sumber segala rahmat, kiranya senantiasa menyertai dan memimpin hidup serta kehidupan saudara-saudara kini dan sampai selama-lamanya. Amin.